ganggu apa sih sayang? Aku tuh lagi kangen sama biskuit Marie Regal tahu, yang jadi favorit aku dari kecil. Oh gitu sayang. Emang apa istimewanya biskuit Marie Regal? Sayang, jadi ya biskuit Marie Regal itu bisa ngilangin rasa lapar yang bisa bikin mah kambuh. Mau di kampus, di kantor, di mana aja, pokoknya biskuit Marie Regal itu siap deh nemenin kamu. Kayaknya legend banget ya. Iya dong sayang. Biskuit Marie Regal itu dari tahun 1952 loh. Dan Marie Regal adalah bagian dari masa pertumbuhan kita semua. Mau dong sayang regalnya. Marie Regal, selalu siap menemani Anda. Marie Regal, biskuit favorit kita semua. Marie Regal, paling enak. Gila, masa pertumbuhan kita semua. Ini di luar deh. Keren banget. Bersih, eji abis gitu desainnya. Indah yang kasih di Indo, itu bisa kayak gini. Saoknya bisa kali ini, biar
Ya, mungkin kalau cara wanita cantik.
cantik ya ngapain diajak ngobrol? Jelas. Jadi kalau ke situ mau diapain akunya? Maunya diapain? Ada ide nggak? Kira-kira diapain ya? Apa yo? Dijorokin aja kali ya? Ya ampun, libur dong kalau dijorokin. Aduh. Ini sebetulnya telepon apa sih kok kita ngobrol-ngobrol kayak begini? Ya aku sih kerja di online. Oh di online, di acaranya Olga sama Gina dulu ya? Ya udah, jadi kita mau ngapain nih? Ya terserah sih, situ maunya gimana sih. Aduh, gak tahan nih gue, ya ampun. Aduh, ya ampun, itu gak tahan. Aduh, nyetrum. Ah, nyetrum. Istri kali, keluar deh. Oh, udah keluar. Iya, udah keluar rumah maksudnya. Teganya dirimu. Teganya, megijit kali. Aduh. Ya udah, nanti aku telepon lagi ya, sayang. Oke, Naila 83 ya. Iya, 83 apanya? ID-nya, sayang. Oh, ada ID. Oh iya, nanti kalau situ nelpon aku kemana? Ada 83 ya. Lupain aku ya. Oke deh, sayangku. Dadah. Kaulah muda sekarang lagi dengerin Desta and Gina in the morning. Tapi nanti sore jangan lupa dengerin The Dennis ya. 10 kali lipat jauh lebih lucu. The Dennis ya kan? Betul. Ya iyalah. Tapping ya, Sob? Wah, mobilnya seger ya? Yoi dong. Dulu mobil gua nggak seger gini. Gue kalau habis nge-gym, keringetan, suka ganti baju di sini. Terus kadang suka makan dalam mobil. Mobil gue baunya jadi gak enak. Tapi semenjak gue pakai Ambipur Mini, mobil gue jadi seger. Jadi betah kan di mobil. Ah, gue juga mau beli buat bokap gue. Wah, mobil gue juga butuh Ambipur Mini nih. Oh iya, kalau beli Ambipur Mini bisa menangin Toyota Avanza loh. Tinggal beli Ambipur Mini di Alfamart, simpan seluruh belanjanya, lalu login ke ambipur.alfamartku.com dan masukkan kode uniknya yang terdapat pada strum. Buruan deh beli. Promo ini hanya berlaku dari 1 November sampai 3/15. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Facebook Ambipur Indonesia. Ambipur Mini, from smelly to smiley. Lu belanja online di bukalapak.com gitu, soalnya banyak diskonnya tuh. Seriusan? Baik dong, baik dong. Baik dong, website-nya maksudnya. Nih, gue dapet diskon beli TV di bukalapak.com. Ini pakai Android, bisa juga belanja lewat aplikasi bukalapak.com. Makanya belum punya dong, kalau sekarang di Google Play Store. Rame ya,
Pakunya deh, jadi miring begini. Kau tak kasih mie dongdong nih, ah, hi, bete deh. Buat buka puasa. Loh, dong-dong, lo ngapain sih? Udah makan? Sini dong, buka puasa tahu sini gabung. Kata orang itu kalau buka puasa, berbukalah dengan yang manis. Jadi lo juga kan kita bilang gini, ya kan? Lo tapi gitu lo sambil pandangin gue tuh. Jadi kalau kemudian, lebih cepat dalam dari jalan manis. Hei, bisa enggak? Ini baru jam 5 sore tau. Masih sisa sekitar 50 menit lagi buka puasanya. Ah, ya bener lah dong. Tadi aku dengar ada suara pecuk gitu lah dong. Bunyi deh. Bisa gitu ya? Lah, itu mah suara palu yang gue ketuk di dalam kamar, bisa dong. Lagi masang poster. Berarti kalau kayak gini pantai dong puasa gue. Malah cuma tinggal makanya Kupin dengerin yang baik-baik, jangan cuma jadi hiasan doang. Ya, nggak berasa nih. Nah, ini baru buka beneran nih, itu baru suara beduk. Ini makanannya mana sini? Tadi udah denger sendiri bunyi beduk. Itu gua yang kecil yang mukul-mukul meja, ngapain lu pake dengerin lagi? Dah, gua batal dong. Ya,
salah dengarnya gara-gara aku poster ternyata. Aduh. Emang enggak pernah benar ya ini berdua ya. Ada enggak nih kehidupan nyata begini orangnya ya? Mungkin aja. Ya udahlah kalau muda dengerin terus ya keseruan Dugong Ramadan 2015 dipersembahkan oleh Sirup Kurnia selama bulan puasa cuma di Desta and Gina in the Morning. Rambus FM, it's terbaik dunia. Lucu kan Dugong Ramadannya? Dengerin terus ya. Dugong Ramadan 2015 dipersembahkan oleh Sirup Kurnia. Setengah jam lagi buka puasa nih. Tenang, udah gue siapin makanan dan minuman. Asik, ada kolak pisang, gorengan. Minumannya mana? Sebentar dong, ini lagi gue bikinin sirup. Sirupnya higienis gak? Gula murni gak? Tenang, Sirup Kurnia bahannya 100% gula murni yang diproses secara canggih dan modern. Terus diawasin dengan ketat supaya higienis dan berstandar mutu tinggi. Selain udah standar nasional Indonesia, Sirup Kurnia juga udah ada sertifikasi halal LPPOM MUI juga loh. Oh gitu. Apalagi Sirup Kurnia enak dicampur buat makanan atau minuman lain. Pokoknya Sirup Kurnia itu minuman wajib buat puasa. Wah, jadi gak sabar nih pengen nyobain. Sabar, azan maghribnya sebentar lagi kok. Sirup Kurnia, kami kaya akan rasa, aroma, dan kualitas. Gus, tolong sampein ke orang tua gue ya, Gus ya. Kayaknya gue gak akan bisa bertahan, Gus. Lu ngomong apa sih? Dengerin gue. Waktunya udah gak banyak, Gus. Gue gak bisa, Gus. Gue titip pesan buat keluarga gue, Gus ya. Bilang gue sayang banget sama mereka. Terus titip permintaan maaf gue karena gue gak bisa buka puasa bareng sama mereka juga ya, Gus ya. Gus, pegang tangan gue, Gus. Apaan sih? Gue kedinginan nih, Gus. Lidah gue mulai pahit. Perut gue juga udah mulai berasa aneh. Gue gak tahu Gus, apa gue akan sanggup bertahan sampai di tujuan nih, Gus. Lo lapar ya? Yoi, Gus. Udah tenang aja, gue udah bakal sneakers. Lo bayangin aja, enaknya coklat lezat, kacang, dan karamel buat buka puasa nanti. Enak banget, Gus. Gus, selamat di hidup gue, Gus. Di depan ada minimarket tuh. Hampir bentar, gue mau beli sneakers juga kayak lo buat buka puasa nanti. Lo emang bukan, lo ya kalau lagi lapar. Lapar, tahan dulu. Ambil sneaker sekarang buat buka nanti. Desta and Gina in the Morning. Selamat pagi, kaula muda. Hai, kaula muda. This is Desta and Gina in the Morning. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way where we began. Oh, I'll tell you.